Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, peristiwa menghilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan suatu sifat keturunan yang berbeda dengan induknya. Tepat, sifat induk akan muncul kembali pada generasi selanjutnya. Pernyataan yang kedua, peristiwa munculnya karakter tertentu apabila gen dominan bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Dan untuk pernyataan yang ketiga yaitu peristiwa sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, jenis penyimpangan terhadap hukum Mendel secara berurutan adalah untuk pernyataan yang pertama, sesuai dengan pengertian atau definisi dari penyimpangan atavisme. Kemudian, untuk pernyataan yang kedua, sesuai dengan definisi dari kriptomeri. Dan untuk pernyataan yang terakhir atau pernyataan yang ketiga, sesuai dengan definisi dari epistasi dan hipostasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap hukum Mendel secara berurutan yaitu dari pernyataan 1 hingga 3 adalah atavisme, kriptomeri, epistasi, dan hipostasi.